Sebuah mobil pick-up menghantam 9 motor di depan pasar tradisional Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan maut bermula saat mobil pick-up yang dikemudikan warga Sumberjo melaju dari arah timur. Saat hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, muncul truk dari arah berlawanan. Sopir mobil pick-up berusaha menghindari namun justru menghantam 9 motor di keramaian depan pasar desa Pumpungan ini. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia, korban adalah seorang tukang becak yang saat kejadian sedang berhenti menunggu penumpang. Sementara, dua korban lainnya luka berat. 12-an motor. Ada 12-an? Iya. Yang luka berapa, korban berapa? Nek, luka ya. Banyak ya. Banyak ya? Iya. Yang parah berapa? Parah. Iya. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani Unit Laka Satuan Lalu Lintas 1 Satlantas Polres Bojonegoro.